Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani bijak dimanapun sahabat petani bijak berada. Mudah-mudahan di sore kali ini ya sehat walafiat, berkah selalu di bidang pertaniannya. Masih tetap salam satu tanah ya guys. Baik sahabat petani bijak, di kesempatan sore kali ini ya, petani bijak akan ngasih tips daripada tutorial penyemprotan tanaman kami usianya yaitu 70 hari setelah tanam guys ya. Jadi tanaman kami usianya 70 hari setelah tanam. Nah sekarang udah masanya berbuah, maka perkara daripada cara tutorial daripada pengobatannya kita jangan terlalu kencang ya. Kita tidak membicarakan tentang fungsidanya apa, pestisidanya apa, nanti kita ada di season video berikutnya. Tapi kita sekarang membicarakan antara tutorial daripada penyemprotan menggunakan tasko mini seperti gini ya. Nah caranya, kalau sistem tumpang sari, kebetulan di lahan kami ini tumpang sari ya guys, ini cabai, itu tomat, jadi kita cara pengobatannya sebelah-sebelah, jangan disatukan. Jadi pengobatannya sebelah-sebelah, yang kiri dulu lalu ya pulangnya yang kanan ya. Nah seperti gini guys ya, dan ini harus perasaan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lembat perasaan tuh. Jadi ininya terlalu seperti kabut nih tuh, seperti kabut yang bagus ya, jangan sampai menetes tuh kalau menggunakan alat yang gini. Tapi kalau sahabat petani biasa menggunakan daripada sansin, boleh juga ya dibolak-balik, jadi yang tadi kiri sekarang tembus supaya dikenakan bawah, dipuntir bawahnya supaya kena buahnya. Jadi hama, fungi atau apapun juga dia biasanya suka sembunyi guys. Jadi kalau andaikan sembunyi gini ya, kita bisa kejangkau, perasaan aja, nggak perlu lama. Nah ini kan sebelah kiri, sekarang kita berbalik lagi ke sana. Oh tak, perasaan guys, dipunter terus muter dari bawah ke atas, atasnya lagi sehubungan, udah besar tuh, jadi berbentuk kabut ya tuh, dari bawah semprot lagi ke atas, ujungnya berbentuk kabut. Tapi waspadai juga kalau pakai manual gini, baterainya ya guys harus disiapkan. Maka kalau kita nanti mau pakai, setelah pakai itu harus dicas lagi ya, jadi kita nggak lupa ketika mau ngobat baterainya habis. Nah nggak seperti itu ya tuh, jadi perasaan guys tuh. Nah seperti gitulah kira-kira ya. Demikian sahabat petani bijak, baik yang menyampaikan, baik pula yang mendengarkan, baik pula yang mengamera ya sambil ngerokoknya, baik orang-orang yang sudah subscribe juga, ada yang lebih baik yaitu siap mengamalkan dan menyampaikan kembali, yaitu di bidang ilmu pertanian ya. Akhirnya petani bijak, terima kasih yang sudah subscribe. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.